Bali merupakan sebuah pulau yang unik, meskipun secara total area tidak begitu luas, sekitar 5.600 km persegi. Tetapi Bali juga selain memiliki keragaman budaya yang tinggi, Bali juga memiliki keragaman alam dan geografis yang cukup unik. Salah satunya adalah Pulau Nusa Penida, yang mana sebenarnya jarak antara Bali daratan dengan Pulau Nusa Penida lebih jauh daripada Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali itu sendiri. Nah, jika kita melihat sekitar tarik mundur sekitar abad 10 atau abad 15, bagaimana sebuah penduduk yang ada di sebuah pulau, mereka harus bisa survive untuk memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia, yakni pangan, sandang, dan perumahan. Dari pengalaman kami ke Nusa Penida, kita lihat bahwa sebagian besar kawasan di pulau tersebut adalah berupa kawasan karst atau kawasan dengan bahan induk batuan kapur. Ya. Nah, di sana kita juga dapat melihat bahwa kondisi pulau yang dipisahkan oleh Selat Bali tersebut itu berbeda sekali dengan Pulau Bali, di mana di sana sangat-sangat kering. Jadi kalau kita melihat dari klasifikasi iklim Smith and Ferguson, itu termasuk dalam kategori tipe iklim A. Nah, kalau kita lihat langsung ke masyarakat, ke kebun-kebun yang mereka punya, sumber utama air mereka itu adalah air hujan itu sendiri. Jadi mereka membuat cubang-cubang sendiri untuk menampung air hujan. Tapi masalahnya, musim hujan itu sendiri lebih sedikit atau lebih pendek dibanding musim kemarau itu. Jadi kemarau lebih panjang dibanding musim hujan. Bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di Nusa Penida, memang diakui bahwa sebagian besar arus kebutuhan barang didatangkan langsung dari Pulau Bali Daratan. Dan mereka menggunakan kapal roro, baik kapal yang besar dan juga menggunakan kapal tradisional, menggunakan kapal-kapal kayu. Coba bayangkan kondisi tersebut kalau kita melihat ke belakang, jauh sebelumnya, bagaimana sebuah komunitas masyarakat yang tinggal di sebuah pulau yang terisolasi dengan kondisi geografis yang cukup kering, panas, terik, dan tanahnya juga tidak begitu subur karena topografinya terdiri dari perbukitan dan berkapur, harus survive untuk memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia. Studi yang kami lakukan ini akan fokus pada sandang, di mana manusia tidak akan pernah bisa lepas dari aspek estetika, yang mana Nusa Penida dari apa yang pernah kami baca dan pelajari, dulunya pernah dikenal sebagai salah satu daerah yang menghasilkan kain tenun tradisional yang menggunakan pewarna alami. Kayak ini, Pak, ini nggak pernah dicuci dari jadinya sampai sekarang nggak pernah dicuci. Wah, ini. Berapa puluh tahun? Apa namanya? Berapa tahun? Ini rebong. Studi yang kami lakukan di Nusa Penida, awalnya kita mencoba menggali informasi dari orang yang kami anggap mereka mengetahui sejarah akan pembuatan kain tradisional Nusa Penida. Dan kami pun dalam proses penggalian informasi masih mencari-cari kiranya siapa responden atau masyarakat di Nusa Penida yang dulunya pernah membuat benang, memintal kapas menjadi benang dan menganyam benang menjadi kain. Nah, pada akhirnya kita mendapatkan seorang responden yang sudah berusia lanjut, mungkin usianya sekitar lebih dari 70 tahun. Nah, dan kita menggali terus informasi itu sampai akhirnya kita mendapatkan beberapa responden yang kita wawancarai. Udah mirip tarinya ani lelen terbarong ayenan cara bantu memek ke cara panak memek. Yang air gas gani ya dok. Memek doang gelat tiada taru anu nyedang anu nene. Dari studi yang kami lakukan sebenarnya cukup menarik karena pada saat kita menggali informasi dengan mewawancarai beberapa masyarakat lokal,
kita mendapati language barrier, bahwa masyarakat yang tinggal di Nusa Penida kebanyakan juga mereka tidak bisa bicara bahasa Indonesia dan juga tidak bicara bahasa Bali yang ada di Bali daratan, karena mereka memiliki sedikit perbedaan kosakata atau sedikit dialek bahasa antara orang Bali pada umumnya dengan masyarakat yang ada di Nusa Penida, sehingga kami membutuhkan seorang penerjemah, yaitu yang bisa menerjemahkan atau mengartikulasikan apa yang kami tanyakan terhadap ke responden. Jika melihat dari apa yang kita gali di lapangan, bahwa kita juga menemukan bahwa para responden atau para pelaku pemintal kapas menjadi benang, mereka juga menanam kapas untuk menghasilkan benang, dan juga beberapa di antara responden yang kami wawancari bahkan sudah membudidayakan kapas untuk menghasilkan benang, dan juga beberapa tanaman seperti mengkudu, kayu cang untuk menghasilkan bahan pewarna alami. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa batuan kapur atau kawasan dengan ekosistem karst itu tidak mensupport banyak vegetasi. Jadi vegetasi yang bisa muncul di situ adalah vegetasi yang pionir. Salah satunya yang kita temukan pada penelitian kita ada kaktus, ada tibah atau Morinda citrifolia, juga ada kayu suji nama lokalnya itu, atau nama latinnya Pleomele angustifolia. Nah, karakter-karakter dari tumbuhan pionir ini, dia mampu hidup di kawasan yang sangat-sangat keras. Nah, kemudian setelah dia datang, dia akan memfasilitasi tumbuhan-tumbuhan lain untuk bisa datang di tempat tersebut. Makanya kita bisa lihat dari beberapa daerah di Nusa Penida, di spot-spot yang tertentu itu, saya lihat secara sekilas keanekaragamannya ragamannya lebih tinggi dibanding kawasan yang lain. Kemungkinan di situ adalah ada percampuran antara batuan kapur dengan ada tanahnya juga, akibat dari pelapukan kapur dari tanaman yang pionir tersebut. Jadi tanaman pionir itu memfasilitasi tanaman lain dengan cara melapukkan dan membuat tanah di situ gitu. Pelaku industri kain tradisional Nusa Penida saat ini kebanyakan masih berusia 40-an, yang mana kalau kita gali, mereka adalah generasi ketiga. Dan sebagian besar dari apa yang mereka ungkapkan ke kami, pengetahuan mereka untuk menenun dan membuat warna dari pewarna alami kebanyakan berasal dari tradisi nenek moyang. Salah satu contoh yang kita dapati di lapangan bahwa banyak responden yang kita wawancarai mengaku bahwa mereka diajari oleh ibu dan nenek mereka untuk memintal kapas menjadi benang dan menganyam benang menjadi kain. Tradisi nenek moyang yang diturunkan terhadap generasi sekarang sebenarnya tidak hanya terbatas pada motif kain yang ada, yakni agal, cepuk, atau rangrang, tetapi juga pengetahuan bagaimana generasi sekarang dapat membuat pewarna alami untuk tekstil atau pewarna benang dan pakaian. Dan itu memang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Dan kalau kita melihat ketersediaan bahan baku untuk menghasilkan pewarna alami, Nusa Penida sebenarnya cukup potensial. Meskipun kondisi geografisnya cukup kering, terik, dan berkapur, tetapi mereka menemukan beberapa tanaman yang dapat menghasilkan warna tertentu. Misalkan babakan mengkudu. Itu direbus kan? Beberapa prosesnya, setelah itu baru benangnya itu dicelup atau diceluknya pakai biji-biji atau apa, yeah. Tapi semua itu direbus ya? Iya, yeah. Semua direbus ya? Direndam beberapa menit, dicuci biar bersih. Kalau menurut kami, apa yang mereka lakukan sebenarnya patut untuk diapresiasi, karena mereka merupakan agen pelestarian budaya lokal Nusa Penida sekaligus tumbuhan pewarna. Nah, kalau merah itu memang sulit, cuman kalau bisa mendapatkan warna merah itu hanya
bisa kita pakai kayu cang. Kayu cang. Ya. Kalau hijau itu pakai daun karena sulit juga saya tanam. Okay. Mana saya dapat, saya ambil buahnya, saya tanam di sini. Oh gitu. Nah, gitu. Dari beberapa tanaman yang kami lihat di lapangan, bahwa Nusa Penida sebenarnya juga tidak terlalu gersang, meskipun juga kondisi topografinya cukup terik. Kita menemukan beberapa tumbuhan, diantaranya juwet atau sisikium kumini. Tumbuhan tersebut digunakan untuk menghasilkan warna abu-abu. Selain itu juga banyak juga tumbuhan lain yang digunakan untuk pewarna alami seperti mangga, indigo, atau bahkan kayu jati pun juga dapat digunakan untuk menghasilkan warna hijau. Mangga. Bagiannya anak ibu. Daun. Enggak, daunnya, akarnya. Oh, kulit akar. Heeh. Kulitnya. Kalau ini juwet. Juwet menghasilkan apa, Bu? Ini yang abunya. Akarnya juga? Oh, akarnya juga. Akar juwet nggih. Kalau ini merah. Kayu cang. Berarti kayunya ya? Iya, kayu. Direndam. Mangga banyak. Kalau mangga banyak. Juwet tadi banyak. Juwet tidak kan tadi buahnya. Kayu cangnya susah dicari. Kadang-kadang itu kakak misalnya di sana di Lombok tuh yang nyariin. Orang itu susah nyari. Kalau di sininya sendiri? Jarang-jarang ada. Makanya di sana di atas tuh nggak bikin alam. Orang ini susah carinya nih. Kedua atau tiga tahun lalu, kain tradisional Nusa Penida sempat mengalami masa keemasannya, alias cukup booming, sehingga banyak para pengrajin kain tradisional mereka bekerja extra time, yang kebanyakan para ibu-ibu. Ini 150. Kalau yang niki, Bu? Kalau niki tercukup ukurannya niki. Tercukup. Terus itu untuk keperluan apa? Untuk sebelah meja. Anak saya niki. Oh, anak untuk anak-anak. Okay. Bahkan sampai malam, sekitar jam 10 atau bahkan tengah malam, hanya untuk mengejar setoran. Dan dari apa yang kami tanyakan terhadap beberapa responden, mereka menyampaikan bahwa pendapatannya cukup lumayan. Jadi kalau saya tanya apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka juga menyampaikan ya sangat cukup gitu pada saat itu. Nah, namun kondisi saat sekarang berubah drastis. Pesanan, permintaan akan kain tradisional Nusa Penida merosot sangat tajam. Dari studi yang kami lakukan, kami juga menemukan beberapa hal yang menarik, dan kami mengidentifikasi kenapa saat ini terjadi penurunan yang drastis dari permintaan kain tenun tradisional Nusa Penida. Di antaranya adalah dari pengakuan para pengrajin kain tenun, disampaikan bahwa ada produk yang beredar di pasaran yang dikatakan itu adalah menggunakan pewarna alami, ternyata tidak. Dan akhirnya konsumen kecewa karena setelah dipakai atau dicoba, warnanya cepat luntur. Dan salah satu responden yang kami wawancarai mengatakan bahwa hal itu cukup menghancurkan kepercayaan konsumen akan kualitas kain tenun tradisional Nusa Penida. Dan yang kedua adalah kami menemukan bahwa pada saat booming, harga kain tenun tradisional yang ditawarkan cukup tinggi. Saya tidak tahu apakah harga yang ditawarkan sekitar 800 sampai 1 juta untuk satu lembar kain tradisional itu cukup tinggi atau tidak, karena semua itu tergantung dari pasar. Semakin tinggi permintaan, pastinya harga akan semakin tinggi. Dan yang ketiga adalah kami mengidentifikasi bahwa para pengrajin kain tradisional di Nusa Penida tidak pandai dalam mengkreasikan produknya. Mereka hanya fokus untuk membikin dan menghasilkan kain tenun tradisional. Padahal masih banyak produk-produk lain yang dapat dihasilkan, seperti tas atau barang-barang souvenir lain yang dapat dibuat dari kain tenun tradisional. Dari apa yang kami gali di lapangan, ada kecenderungan bahwa masyarakat Nusa Penida cenderung mengikuti tren yang ada saat ini. Kami mendapati bahwa dulu Nusa Penida adalah sebuah sentra penghasil rumput laut yang terkenal dan mensuplai banyak ke rumput laut ke Bali, bahkan mungkin diekspor. Selain itu, Nusa Penida juga merupakan salah satu sentra pembuat garam. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya pemerintah,
baik pusat maupun daerah dan stakeholder terkait untuk memelihara budaya pembuatan kain tenun tradisional agal cepuk maupun rang-rang sekaligus tumbuhan pewarnanya. Kalau tidak ada upaya-upaya serius, ya, mungkin ini akan menjadi sebuah cerita bagi kita. Tertarik, menganyam dan ingin belajar dengan orang tua. Berarti itu alasannya ya? Iya. Berarti salah satu. Berarti nanti kalau sudah besar apa ingin jadi pengrajin kain atau ingin sekolah lebih? Ingin sekolah lebih. Ya. Nah, berarti ini hanya untuk ingin belajar aja sekedar belajar. Dan menolong juga, membantu orang tua ya? Iya.